Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang open sharing channel akan online match. Saya juga tentunya akan bereview Erling Haaland tak kelan-kelan POTW termantul-mantul dengan gaya permainan Fox in the Box termantul-mantul. Ngeri, ngeri. Kemudian gue ingatkan kembali, sekarang gue sedang mengadakan giveaway dengan total hadiah 2 juta rupiah plus 1 HP Realme dengan chipset Snapdragon 680. Untuk informasi lebih lengkap silahkan untuk langsung saja klik link di deskripsi. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Mandala Krida Yogyakarta. Terjadi pertandingan antara Manchester United dan juga tentunya Chonburi FC. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel akan mereview Erling Haaland tak kelan-kelan, teman-teman semua, yang gaya permainannya udah di-upgrade menjadi Fox in the Box termantul-mantul. Ampun. Lanjut saja, kita berikan meta sundulan Erling Haaland tak kelan-kelan, namun masih bisa diserebet-serebet ahoy kembali lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Mario berikan kepada Arnold, di sana Frank lempar, diberikan kepada Elmar, di sana ada Haaland, kita sedikit berikan tendangan namun diserebet-serebet ahoy kembali oleh Mas Rudi. Namun di sana masih ada Elmas, berikan Frank lempar, di sana Erling Haaland tak langkah, berikan tendangan cantik manis macam putra primadona Terminator. Teman-teman semua, ini nih teman-teman semua, offensive awareness dari Erling Haaland tak langkah ini bukan kaleng-kaleng. Walaupun gaya permainannya Fox in the Box, teman-teman semua, memang Fox in the Box ini kalau udah di dalam kotak penalti, teman-teman semua, pencarian positioningnya itu bagus banget. Cuma teman-teman semua, pergerakan off ball-nya itu agak sedikit telat sih, berbeda dengan pemburu gol, teman-teman semua, di mana pergerakan off ball ketika build up penyerangnya itu lebih liar, teman-teman semua, daripada si Fox in the Box termantul-mantul. Lanjut saja teman-teman semua, di sana masih ada Lizarazu, kita berikan kepada Pedri tak kedri-kedri. Lanjut saja di sana Kostik manis maju musnah primadona, kita gitak sedikit, berikan kepada Erling Haaland tak kelan-kelan Terminator. Nah ini nih teman-teman semua, kalau Fox in the Box memang kan dia itu kalau dibandingkan pemburu gol, teman-teman semua, ketika masuk ke dalam kotak penaltinya itu agak sedikit telat, tapi ya seperti itulah teman-teman semua, namanya Fox in the Box. Walaupun agak sedikit telat masuk ke dalam kotak penalti, secara positioning Fox in the Box itu juaranya, karena tentunya offensive awareness-nya juga mantul tak ketul-ketul. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, nampaknya lawan gua mencoba untuk mencari peluang kembali. Di sana Opa, berikan kepada Jordi Alba kembali, berikan kepada Opa kembali, manis macam pesona primadona, pasti mau meta sundulan gaming. Masih digecek sedikit teman-teman semua, namun masih dipotong kembali oleh Arnold tak kenot-kenot. Lanjut saja teman-teman semua, di sana masih ada Opa mencoba menggitek sedikit, mencari ruang, mencari peluang kembali. Teman-teman semua, mau kemana kamu deh, diberikan kepada N'Golo Kante 1-2 kembali. Di sana ada Opa Son Heung-min, berikan kepada Van der Vaart, manis manja mesra primadona, namun umpan tega yang diberikan pemain Nepik tak kepik-kepik Van der Vaart termantul-mantul. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana masih ada Nesta mencoba mencari kawan kembali, kita build up penyerangan dari kaki ke kaki, diberikan kepada Danilo kembali. Langsung saja di sana Lizarazu mencoba mencari kawan, berikan kepada Kostik tak ketik-ketik. Dan bisa kamu lihat teman-teman semua, perbedaan antara Fox in the Box dengan pemburu gol, teman-teman semua, dimana kalau kamu lihat Erling Haaland tak kelan-kelan ini ketika kita build up penyerangan lebih banyak menoleh ke belakangnya, teman-teman semua, daripada menoleh ke gawangnya. Karena tentunya teman-teman semua, Fox in the Box ini memang kadang-kadang difungsikan menjadi pemantul tak ketul-ketul. Jadi memang makanya gue menggunakan formasi 3CF, karena tentunya teman-teman semua, dengan menggunakan 3 penyerang termantul-mantul itu akan lebih memaksimalkan potensi dari penyerang-penyerang yang gaya permainannya adalah Fox in the Box termantul-mantul. Langsung saja teman-teman semua, di Nasaka manis maju musnah primadona mencoba diserebet-serebet ahoy kembali, diberikan kepada Danilo. Di sana masih ada Kostik tak ketik-ketik, diberikan kepada Mario kembali, diberikan kepada Frank lempar kembali 1-2 bersama Kubo. Di sana Frank lempar manis maju musnah primadona, gitak sedikit. Lanjut saja berikan kepada Haaland tak kelan-kelan. Langsung saja di sana Kostik berikan umpan, di sana Erling Haaland tak kelan-kelan, berikan stunning shoot. Allah, masih bisa diserebet-serebet ahoy kembali lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja teman-teman semua, kita berikan umpan manis maju, di sana Erling Haaland tak kelan-kelan, Terminator. Haaland Haaland masih gacor terkejar-kejar teman-teman semua, walaupun gaya permainannya udah di-upgrade menjadi Fox in the Box termantul-mantul, karena dia juga masih punya skill heading dan juga tentunya jumping dan juga headingnya juga bukan kaleng-kaleng juga. Erling Haaland tak kelan-kelan memang penyerang yang sangat komplit tak keplit-keplit. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Elmas kita berikan kepada Haaland, aduh dipotong kembali lawan Open Sharing Channel. Langsung saja diberikan kepada Haaland, kita berikan stunning shooter mantul-mantul masih
ini bisa diserebet-serebet oleh kembali oleh kiper lawan Open Sharing Channel. Lalu saja di sana Kosti ketik-ketik kita berikan kepada Erling Haaland, takelan-kelan kembali. Namun masih berada di samping gawang dari Peter Cech, termantul-mantul anjay, gila. Dia juga punya epic Peter Cech dong. Ampun. Gak pake dua epic, Pak. Dia pake Van der Vaart sama si Peter Cech, tekecek-kecek. Ngeri, geri-geri. Dan di babak kedua ini, teman-teman semua, gue masih belum akan melakukan pergantian pemain karena tentunya gue udah cukup nyaman dengan skuad gue di babak pertama, karena tentunya dengan menggunakan skuad ini dan formasi 4-1-2-3 versi Sepahan FC, teman-teman semua, gue masih bisa untuk menguasai jalannya pertandingan. Lanjut saja teman-teman semua di sana, Nesta. Kita berikan kepada Frank Lampard, tekeper-keper, diberikan kepada Erling Haaland, tekelan-kelan. Nah ini nih teman-teman semua, kalau Fox in the Box, memang dia nggak langsung maju ke depan ketika kita build up ke penyerangan, teman-teman semua, dia itu agak sedikit menjadi pemantul teketul-ketul. Makanya teman-teman semua, gue bilang bahwa pemburu gol itu pergerakan off ball-nya itu lebih liar daripada Fox in the Box termantul-mantul, karena Fox in the Box itu ketika kita sedang build up penyerangan, nggak langsung maju ke depan, teman-teman semua, dia itu masih menghadap ke belakang, teman-teman semua, berharap diberikan bola oleh gelandang-gelandang kita, teman-teman semua, dan itu yang menyebabkan kenapa sih Fox in the Box itu agak sedikit telat untuk maju ke depan. Lanjut saja di sana Erling Haaland tekelan-kelan bisa mendapatkan bola kembali, lari sendirian, manis menjamu sang primadona di sana. Haaland berikan tendangan, ya ampun, telat Pak gua nendangnya, ampun, tapi tidak apa-apa teman-teman semua, ini membuktikan Erling Haaland tekelan-kelan memang penyerang yang gacor, tekecor-kecor, apalagi kondisinya lagi ayah teman-teman semua. Di sini gua mendapatkan Erling Haaland tekelan-kelan yang kebetulan kondisinya lagi ke atas teman-teman semua, jadi memang permainannya akan sangat gacor, tekecor-kecor karena kondisinya lagi ater mantul-mantul. Cuma kalau lagi ya kayak gitu teman-teman semua, ngampas surampas. Lalu saja di sana Kubo, manis macam pesona primadona, kita gitek sedikit, berikan kepada Haaland, namun dipotong kembali, diberikan kepada Mbappe, tekepe-kepe, 1-2 bersama Depay, tekepe-kepe. Di sana ada Van der Vaart kembali, berikan umpan long ball kematian, manis macam pesona primadona, namun di sana masih ada Safik, tekefik-kefik, ini POTW termantul-mantul juga. Kondisinya lagi teman-teman semua, jadi permainannya akan sangat stabil banget. Langsung saja berikan umpan lintas samudra, di sana Kufo, manis macam pesona primadona, kita berikan stunning cross, di sana Erling Haaland takelan-kelan, namun masih berada di samping gawang lawan Open Sharing Channel. Ngeri, geri-geri, ini udah beberapa kali Erling Haaland mendapatkan umpan-umpan cantik manis menjamu sang primadona dari stunning cross teman-teman semua, cuma memang masih kurang beruntung aja karena tentunya masih berada di samping mister gawang lawan Open Sharing Channel. Lanjut saja di sana Mbappe, mau kemana kamu deh, berikan kepada Depay, wow, berikan tendangan cantik manis menjamu sang primadona, namun di sana masih ada Saka, dipotong kembali Lizarazu, kita build up penyerangan, diberikan kepada David Silva kembali, 1-2 bersama Rashford, keprot-keprot, di sana Erling Haaland takelan-kelan, lari sendirian, manis maju pesona primadona, kita gitak sedikit, ya ampun, kipernya maju aja, gila, bikin kaget gua, coba kalau kipernya nggak maju itu pasti udah 100% gol termantul-mantul, ngeri, giri. Lanjut saja di sana Robertson ingin mencoba untuk mencari teman kembali, teman-teman semua, membangun serangan dari kaki ke kaki, berikan kepada Robertson kembali, di sana Robertson mencoba menggitak sedikit, namun dipotong kembali oleh Mario, termantul-mantul, dan juga tentunya ya teman-teman semua, walaupun gaya permainannya udah nggak pemburu gol, Erling Haaland tekelan-kelan ini masih ada skill super sub termantul-mantul teman-teman semua, di luar nalar, karena tentunya kan biasanya Erling Haaland tekelan-kelan sekarang kan udah masuk ke itu ya penyerang utama teman-teman semua, tapi anehnya dia masih mendapatkan upgrade skill super sub termantul-mantul, jadi masih sangat worth it, mantul teketul-ketul. Dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa sampaikan, terima kasih telah menonton, sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga, salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.